Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku di channel Masak Ulis Kitchen. Di videoku kali ini, aku akan berbagi kepada teman-teman semua cara membuat orek kering tempe dan juga kacang. Bagaimana cara aku membuatnya? Terus saksikan video masak ini sampai selesai ya. Di sini aku menggunakan satu papan tempe. Tempe ini akan aku potong-potong memanjang seperti korek api ya. Kemudian di sini aku menggunakan 5 siung bawang putih. Bawang putih ini akan aku iris tipis terlebih dahulu. Lalu ada 7 siung bawang merah, ini akan aku iris juga. Selanjutnya, karena aku suka pedas, jadi di sini aku akan tambahkan 5 cabai rawit merah. Ini opsional aja. Kemudian ada 15 cabai rawit hijau, ini juga opsional. Dan terakhir ada 3 buah cabai merah besar. Selain tempe, di sini juga aku menggunakan 150 gram kacang tanah ya. Kacang tanah ini akan aku goreng terlebih dahulu hingga matang. Setelah kacang tanahnya matang, bisa kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya kita goreng untuk tempenya. Di sini kita goreng tempe hingga benar-benar kering ya teman-teman. Setelah tempe kering seperti ini, selanjutnya kita angkat dan kita tiriskan juga. Kurangi minyak, kemudian kita tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah kita iris-iris. Di sini aku tumis terlebih dahulu bawang merah dan bawang putih hingga harum dan juga sedikit kecoklatan. Selanjutnya, kita bisa langsung masukkan semua cabainya. Tambahkan juga lengkuas yang dimemarkan, 3 lembar daun salam, dan juga 2 lembar daun jeruk. Kita tumis semua bahan ini hingga sedikit kering. Kemudian kita masukkan gula merah. Di sini aku menggunakan 30 gram. Kita tumis hingga gulanya larut ya. Setelah gula larut, selanjutnya kita bisa masukkan tempe dan juga kacang yang sudah kita goreng tadi. Aduk hingga tercampur rata. Jangan lupa kita tambahkan 1 sendok teh garam dan juga 1 sendok teh kaldu jamur.
Terakhir, di sini aku akan masukkan 3 sendok makan kecap manis. Kita aduk dan kita masak hingga tercampur rata. Setelah semua tercampur rata seperti ini, bisa langsung kita angkat dan kita sajikan. Ini dia orek kering tempe kacang ala Ulis Kitchen pun siap untuk disajikan. Sampai di sini dulu video masak aku untuk hari ini. Semoga video yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jika kalian lupa untuk mencatat resepnya, kalian bisa melihatnya di description box yang ada di bawah. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Selamat mencoba di rumah dan Assalamualaikum, happy cooking!